Yo yo yo, kembali lagi di channel saya Cesario, channelnya kalian yang hobi berpetualang dan jalan-jalan. Kali ini saya berkunjung ke Danau Laut yang ada di Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. Masih penasaran bagaimana tempat dan akses menuju lokasinya? Maka dari itu, jangan kabur dan jangan skip. Saksikan video ini sampai selesai. Teman-teman, sekarang saya rencana mau pergi ke Danau Laut. Danau Laut itu ada di mana daerahnya? Oh, masuknya Kabupaten Sanggau. Jadi Danau Laut itu udah masuk Kabupaten Sanggau. Perjalanan sekitar paling itu ya mungkin sekitar 2 jam lah kalau dari Pontianak. Sekarang jam 8 pagi. Jadi saya nggak sendiri lagi sama orang yang satu ini. Ini udah nyiapin barang, ada tas, perbekalan ya paling cuma makanan, minuman, bawa kompor portable juga. Dan sekarang jam 8 udah mau berangkat. Mantap, gas. Perjalanan ke Danau Laut dari Pontianak butuh waktu kira-kira 1,5 sampai 2 jam melewati jalur Trans Kalimantan. Nah, buat kalian yang mau tahu bagaimana gambaran soal medan dan akses menuju lokasinya, tetap tonton terus ya. Seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. As they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. Dan akhirnya sampai juga di Danau Laut.
2 orang berapa? Dari Pontianak, pokoknya startnya itu bukan jam 8, akhirnya jam 9-an start, karena sampai di Danau Lait di Kecamatan Tayan Hilir ya, itu udah 10:30, berarti 1.5 jam, itu sudah beli tiket, jadi motor 1.3 ribu, satu orang dewasa 20 ribu, jadi 43 ribu, nih tiketnya kayak gini. Danau Lait lumayan panas, tapi gak apa-apa, baguslah daripada hujan, bagus panas ya. Kalau hujan nanti baliknya susah, kalau treknya, waduh. Nah itu juga, ini kalau teman-teman yang mau ke Danau Lait, itu harus pokoknya siapin kondisi kendaraan juga, karena kalau dari akses jalan besar, dari Trans Kalimantannya itu masuk ke dalamnya itu betonnya putus-putus, jadi beberapa daerah udah di beton, jalannya udah cor-coran, cuman banyak yang masih tanah. Nah repotnya itu kalau pas hujan, waduh, gokil coy. Sekarang kita Danau mau coy. Ke saung dulu, nyari saung buat simpan-simpan barang, benar-benar barang. Tapi kalau ke saung nggak bayar kan, udah termasuk tiket ya? Iya udah termasuk. Oh, saung udah termasuk tiket. Jadi yang ini aja, ini. Ini ada saungnya. Itu tertutup pohon. Yang nggak panas sih, takutnya ini panas. Ini pemandangannya Danau Lait, keren sih. Tapi ini weekend hari Minggu tapi kok sepi ya? Jadi surut ini. Oh ini lagi surut? Iya biasanya. Oh iya biasanya sampai kesini. Itu cepat. Oh iya. Tapi kok sepi ya ini hari Minggu? Awalan apa? Gimana? Apa emang sepi? Kita kayak awalan ya, 10:30 kayaknya udah kesiangan deh, bagiku kesiangan. Ya, orangnya masih OTW. Oh ya, barangkali masih OTW ya. Jadi buat teman-teman yang pernah nonton filmnya Tanah Surga katanya itu, yang scene-scene ada di danau, ya ini danaunya. Cuman kalau yang bagian danau ada pohon-pohonnya di mana itu, saya kurang tahu itu di mana. Oh, di tengah. Ini masuk ke akuarium Danau Lait. Kalau orang tiketnya cuma 5.000. Jadi ada di cuma bayar 10.000 di bapaknya yang ada di warung. Enggak tahu ini karena enggak ada keterangan ikan apa ini. Enggak tahu ikan apa nih. Sialnya enggak ada keterangannya ikan apa sih. Jadi bingung enggak tahu ini ikan apa ikan apa. Oh, ini bulus nih. Kakak-kakak, saya kok kayaknya kenal bajunya ya? Baju siapa ya? Kayaknya ada yang punya gitu. Ini kayak masuk ke dermaga di tengah pohon. Nggak tahu ini pohon apa ini. Kalau di Surabaya kan mangrove kan biasanya. Tapi ini karena bukan di pesisir, jadi bukan mangrove. Nggak tahu ini pohon apa ini. Ini tadi udah masuk habis dari akuarium, terus ternyata nembus ke, nggak tahu, kayak jembatan gini, dermaga gini. Nembus ini masih sampai sana. Atau ujungnya itu ada kayak pendopo gitu. Keren sih. Buat foto-foto bagus tempatnya. Bagaimana? Keren. Keren ya? Udah gitu doang. Iya. Kamu kan pernah kesini sebelumnya? Tapi nggak ke zona 1. Oh, nggak ke zona 1. Kamu 2. Di zona 2 ya? Oh, iya. Ini keren sih. Jadi kayak tergenang-tergenang gini. Ini saya masih nggak tahu ini pohon apa ini. Dan ini nggak tahu kok nyemplung dalam apa enggak. Nggak tahu ini nyemplung dalam apa enggak ya? Ini nggak dalam. Nggak dalam ya? Yang dalam mana? Yang sebelah sana yang paling ya? Oh, terus itu tadi ada yang nawarin perahu, cuman nggak tahu per perahu ini berapa atau per orang berapa. Nah, ini perahunya kayak gini nih. Nanti aja sampai ujung aja lihat. Oh, sampai sana. Oh, ujungnya sampai sana ternyata. Ah, ini ujung dermaganya sampai sini. Jadi ada kursi ini sepasang. Ini kayak emang sengaja dibuat spot foto gitu. Nah ini nggak tahu ini dalamnya seberapa. Ini nggak tahu dalamnya seberapa ini. Kayaknya udah dalam yang ini. Tidak di Danau Lait. Ini sama. Ini sama penduduk lokal. Beneran sih, lumayan keren lah sampai ujung dermaga itu. Kalau yang depan-depannya sih yang deket parkiran terus deket loket yang ada saung-saung itu kayak, ya menurut saya biasa lah. Ini menuju ke dermaga perahu. Mau tanya dulu tiket perahu, apa tarif perahunya berapa?
ya nggak tahu untuk ke villa atau kemana, pokoknya tanya aja tarif perahunya berapa. Ya segitulah, berarti ini maksimal 6 orang ya, ini 6 orang. Oke oke oke. Yaudah, semoga aja ada orang kesini nanti ya. Ya semoga aja ada orang kesini nanti gabung lah. Jasa perahu tadi itu sampai ke ada villa gitu di seberang danau, cuman satu perahu itu yang ada dua jenis, ada yang besar ada yang kecil itu kayak dari kayu gitu itu 150 per perahu, kalau yang besar itu 250. Nah itu kan per perahu berat, kalau yang kecil 150 itu maksimal 6 orang. Jadi kalau misalkan orangnya 6 ya tinggal dibagi aja lah per orang bayar berapa. Jadi hitungannya itu per perahu, bukan per orang 150, tapi per perahu 150. Nyesel ya, ke ATM ngambil duitnya cuma dikit. Tadi itu ngambil duitnya banyak, tadi di sini nggak ada ATM sih. Jauh dari ATM. Ya deh ya, sambil nunggu-nunggu orang barangkali ada yang mau join. Ini sekarang sendirian di ujung dermaga. Di dekatnya dermaga untuk naik ke perahu situ. Ini guys. Ini teman-teman. Di situ kayaknya ada belakang itu nggak tahu pemandangan bukit, bukit apa saya nggak tahu. Keren coy pemandangannya. Panas sih wajar karena siang, di siang bolong ini. Tapi anginnya semilir, mantap. Oh, di situ ada perkampungan, kayak ya ya perkampungan gitu. Aksesnya pakai apa ya? Masa pakai air juga? Mungkin pakai air juga sih. Itu soalnya kelihatan ada dermaga-dermaga, perahu-perahu. Kayaknya punyanya warga kampung situ. Tapi kalau jalur daratnya saya kurang tahu. Mungkin ada, cuman kayaknya muter gitu, lebih jauh gitu dari jalur utama kayaknya. Ini untungnya juga panas sih. Jadi ya meski panas untung lah. Gak hujan gitu loh. Asli mantep coy. Itu ada speedboat, ada perahu baru balik nggak tahu dari mana. Dari tadi nungguin sih, apa nungguin orang yang pengen joinan speedboat. Karena emang tarifnya 150 per kapal per perahu yang kecil tuh. Maksudnya biar bayarnya lebih murah lah. Kalau 150 bagi 6 kan lumayan, satu orang cuma 25. Udah sempet nanya-nanya orang mau join apa enggak. Ternyata banyak yang nggak mau join. Jadi banyak yang nggak pengen naik perahu. Nggak tahu kenapa. Saya nggak tahu, padahal menarik coy. Daripada cuma diem-diem, duduk-duduk doang, mending total gitu. Tapi ya nggak apa-apa lah, selera orang. Cuma nggak apa-apa lah, mungkin lain kali kali ya. Nyoba nyusurin dermaga yang sebelah satunya yang dulu. Yang ini pendek, cuman view-nya tetap bagus, cuman lebih terbuka. Yang ini lebih terbuka view-nya. Cuman dari sana sampai itu balon itu lebih pendek, tapi tetap bagus. Oh ini paling yang perahu ke desa yang seberang itu bukan? Bukan ya? Zona Kalimantan Barat Danau Lait Semar area. Wisata alam Danau Lait zona 1. Oh ya, Danau Lait ada 2 zona. Jadi ini yang di sini zona 1, yang zona 2 itu kayaknya enggak tahu di sana mungkin. Nah, itu kayak ada villa-villa itu mungkin kayaknya dekat situ. Enggak usah takut. Dulu ada jembatan ini. Di sini ada jembatannya enggak sih? Enggak ada ya? Oh, berarti ini baru dibangun, baru mau dibangun kayaknya. Oh, Danau Lait. Danau Lait atau Danau Lait? Sama aja. Sama aja, cuman ya mungkin ya penyebutannya mungkin ya. Sama lah. Ini nggak tahu ada jalan kemana ini. Mungkin penginapan. Oh ya ini penginapan teman-teman. Yang mau nginep di Danau Lait ini ada fasilitas penginapan sih. Ada berapa kamar ini? 1, 2, 3, 4. Oh ada 4 kamar. Ini. Oh satu malam 250.000. Kamu pernah kesini? Lalu tahu dari mana? Oh di Instagramnya. Ntar kita coba ngintip. Oh ya nggak kelihatan sih di HP. Pokoknya ada kasurnya terus kamar mandinya ada di dalam. Kalau di bawah kan tempat ini saung-saung atau gazebo-gazebo. Nah ini yang di atas. Ini kalau yang sebelah sini yang dekat tempat parkir
agak atas, yang tempatnya agak di atas ini. Katanya tadi petugasnya biasanya kalau orang camping makainya di sini. Yang diorangin, yang orang-orang camping bakar-bakar buka tenda itu di sini. Di bawah pohon-pohon karet. Nah, ini pohon karet. Mungkin masukan ya atau koreksi buat pemerintah tempatnya, entah desa atau entah pemprov, entah pemkapnya atau dinas ya, entah apalah. Aksesnya mending dibagusin aja, di entah di aspal atau di beton semua gitu. Karena jalannya betonnya masih setengah-setengah, nggak full, masih banyak yang tanah. Bikin repot sih, terutama kalau hujan. Itu sih sebenarnya. Yang lain udah bagus kok. Ya, sekian dulu vlog saya kali ini tentang wisata alam Danau Lait yang ada di Kalimantan Barat. Semoga bisa bermanfaat dan cukup memberikan informasi. Makasih banyak buat kalian yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Makasih juga buat kalian yang sudah support saya dengan cara subscribe dan selalu nonton vlog-vlog saya. Dan sampai jumpa di vlog-vlog selanjutnya ya.